Aduh, bila tahu nak sampai ni? Dah lenguh kaki. Oh, hai. Anda bersama saya Ika dalam Jom Iftar. Tapi hari ni kita orang nak pergi Pasar Ramadan kat Stadium Shah Alam. Tapi tengah sangkut jam lagi ni sebab berpusu-pusu. Sekarang pun dah pukul 6 suku. Jadi kita tunggu bila dah sampai nanti. Kita check out apa yang best dekat Pasar Ramadan Stadium Shah Alam ni. Okay? Stay tuned. Yeay, okay, sekarang kita dah sampai Pasar Ramadan Stadium Shah Alam. Sekarang ni kita check parking dulu. Mana nak parking? Jom. Okay, yeay, dah dapat parking. Syukur, Alhamdulillah. Tengok tu, dipermudahkan jalan kita hari ini. Okay, sekarang saya dah berada di Pasar Ramadan Stadium Shah Alam. Okay, sebelum tu kita kena buka spek dulu. Kalau tak, tak nampak makanan apa yang kita nak tengok nanti. Jom. Special kat sini martabak cheese kambing, martabak cheese daging atau martabak cheese ayam. Setakat ni dengan harga RM10 tu memang mendapat sambutan lah untuk cheese. Abang, popiah basah bang? Macam mana kira? Yang satu pak kecil ni RM3, dia ada 3 ketul. So yang besar ni ada 5. 5 ketul tu RM2. Bagi saya yang 5 ketul lah. Basah goreng? Basah. Saya memang minat gila makan popiah basah. Jangan lupa saksikan Nasi Ayam Hainan Seremban di Red Channel. Sebabkan popular, kita orang dengan gelaran letak-letak habis. Letak-letak habis di Seremban. Kita tak nak, kita untung rugi, lain tepi. Jadi, customer puas hati. Customer diutamakan. Tu je. Sebab kita memang meniaga pizza walaupun bukan bulan puasa, setiap hari Ahad kita ada kat sini. Jadi kita memang dah ada regular customer kat sini lah. Dengan tema dari Itali, rasa Malaysia. So kita fight untuk Bazar Ramadan, untuk selera orang berpuasa. Harga satu slice RM2.50, kalau half set RM9, satu set RM17. Half set jimat RM1, satu set jimat RM3. Beli laksa Penang. Laksa Penang dekat belakang, tak tahu itu member dia beli. Dia cakap sedap, air putera pun dah sedap kak. Special discount RM2-3. Biasa satu RM2. Sambutan ni tahun kira tak memberangsangkan lah. Kenapa bang? Macam mana GST kot? Ayah abang pun ada GST? Tak ada GST, kita orang tanggung. Okey, dah selesai dah. Ini saya punya hasil belian untuk hari ini dekat Pasar Ramadan Stadium Shah Alam. Banyaklah, ada 1, 2, 3. Ada 3 pusingan. Saya berapa pusing tadi. Memang peninglah juga sebab banyak sangat pilihan. Tak tahu nak beli apa. Jadi lepas ni kita akan check lagi Pasar Ramadan yang lain pula dalam episod Jom Iftar yang seterusnya. Saya Ika, host anda. Assalamualaikum, selamat berbuka. Bye.